Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erwin sama Kong Muhammad. Malam ini kita ada janji sama seseorang ya, Bang Mat ya. Yang mana ini dadakan ya, Bang Mat ya. Iya, dadakan. Mbak, sebelumnya ada mau ditanyakan apa Mbak sama Bang Muhammad? Kemarin hasil dari suami itu nemu benda. Tahu lah di dalamnya tuh, cuman jamnya tuh kayak semacam wasi tua. Nah pas habis dapat dibawanya pulang. Terus dapatnya di daerah di bawah beliau pulang. Kan beliau ini posisi punya anak. Anaknya ini sudah ibaratnya sudah berkeluarga. Tapi sih semenjak benda itu ditaruh dalam rumah, jadi pokoknya panas. Setiap hari itu berkelahi sampai akhirnya nih mulai. Lalu diberilah, pokoknya diberi sih, maksudnya minta tolong melihat ini. Nah, disimpankan, dikasihkan sama orang yang berarti bisa lah. Di bawahnya kode Uno, di bawahnya ada Ubuntu, sudah sekitar semingguan di rumah. Tapi pas waktu posisinya ini disimpan di rumah, kayak mengganggunya jadi ke diri ulun gitu. Nah, itulah barangnya ada bawa ke mana? Ada, bisa dilihatkan. Baik, kalau menurut saya mbaknya ini bawa apa ini saya cek. Ada pusaka ya, pusaka masih tua nih kayaknya. Iya, masih tua semua teman-teman. Ya Muhammad, bisa dijelaskan Muhammad? Iya, tadi kan ada bilang tuh, katanya mengganggu. Mengganggu ke ibu, apa sifatnya mengganggu? Sejak ada. Yang rasanya itu apa? Iya, apakah yang dirasakan apa? Iya. Sebenarnya waktu pertama di bawah, Pak aman sekarang. Mungkin punya kelawasan dan memandunya kayak mungkin antara ada orang, memang ada orangnya sih lalu marah gara-gara mau keluar atau apa. Jadi badan nih di kaki sempat luka. Terus malam Kamis atau malam Rabu kemarin pas pulang dari perjalanan langsung masuk kamar, ini kan posisinya di kamar, langsung malam itu juga jaring yang bujur-bujur parah kayak dijijil, menggatar sampai minta tolongan orang. Tolong kayak handap mati sama sekali. Sudah. Emang ada efek seperti itu? Iya, sebenarnya gini ya, kalau saya kalau besi-besi gini emang ada efek ya. Ada masalah, emang sampai musibah pasti ada ya. Tapi semua itu pasti karena Allah. Pertama gini, ini kan bagian ini bawaan. Terkadang kita di rumah itu tidak tahu tempat rumah itu posisinya apakah ada penunggunya atau tidak ada. Terkadang rumah itu kan ada sayap-sayap juga ya, iya. Rumah kita kan ada sayap-sayap. Terkadang ini kan ada yang luar. Iya. Orang luar masuk, lalu ada gesekan-gesekan antara penunggu rumah dan gesekan-gesekan makhluk yang baru bawaan. Nah, disitulah terbentuknya aura-aura panas, rawa panas, lalu berefek kemana? Ya, ke tempat kita, manusianya yang ada di sana ya. Iya, biasanya gitu. Tapi tidak, Bang Muhammad itu memang ada auranya ya? Iya, kalau ada isinya ya diisi semua ya, soalnya itu masih tua ya. Ini bentuk apa ya, Bang Muhammad? Kalau ini terus ya. Terus ya. Terus ya. Banyakannya ya. Iya, ini ada guru yang bisa saya juga nih, bersisik. Bisa didekatkan sama kamera mau apa? Coba.
yang mengganggu yang mana nih Bang Muhammad? Kalau sifat mengganggu semuanya ini pasti mengganggu. Soalnya apa? Aulia-aulianya itu kan ini makan darah nih. Oh, ada makan darah juga ya? Iya, betul saya. Ini sudah makan darah nih. Soalnya abangnya ini ya, ya. Ini tembus. Iya, pemirsa ya. Kalau mau tahu lebih selanjutnya, wasi yang udah kena darah atau makan darah itu ada di video kita selanjutnya. Iya, yang video-video dulu kan sudah ada. Bisa dicek aja. Kalau ini apa nih Muhammad? Lidah atau apa ini Muhammad? Kalau yang gak dimantan, membayangnya madai ilah patung, tapi ilah patung bukan ini. Bukan ya? Iya. Terus apa ini? Kalau ilah patung itu biasanya di sini tumpul, bukannya lancip gitu. Oh. Mengatur. Kalau ilah patung, dia bulat gitu. Sangat berusaha. Apa, berusaha kalau ini bukan. Kalau ini apa? Inilah, ilah patung. Ilah patung. Iya. Kalau ini untuk tombak ya, jenis ya. Kayaknya makan darah semuanya di bumbu. Makan darah juga. Ini sama seperti yang waktu kita syuting pembahasan bahasa-bahasa itu sama juga ya. Tapi kalau menurut Bang Muhammad, mbaknya luka ini atau ada gempa memang ada efek dari ini. Iya, kalau efeknya tuh masih ada. Soalnya dia kan sudah simpan makan darah nih. Apalagi kita tidak bisa mengganggu, kita tidak ada ahli bidang masalah ini kan. Ya otomatis masih memakan. Soalnya apa sih? Kita bukannya memakai masalah ini gini ya. Tapi kita emang tidak usah sebetulnya masih ada. Iya mbak, ini tadi dapat ya mbak? Dapat. Mungkin gak buang minumnya memang di rumahnya nggak bagus dibuang sekarang atau gimana? Jadi dapatnya di mana dulu? Di bawah pohon. Di pinggir jalan mungkin. Kalau dapat di bawah pohon itu nggak ada. Kalau dibuang ya tidak mungkin. Mungkin nggak. Tidak mungkin. Ya. Itu biasanya kalau khas Kalimantan ya. Kalau anak di bawah pohon itu biasanya tuh menuakan. Menuakan. Iya. Artinya tuh melampakan. Kalau kita mengeluh melampakan supaya lebih mas itu lebih sanggup, oh, gitu. Lebih timbul pamor ya. Biasanya tuh ditemani oleh dikelilingi oleh dua duta darah ayam itu samping tuh atau bergelas gitu. Jadi menurut Bang Muhammad seperti ini bukan dibuang, bukan dibuang. Ya. Kalau dibuang biasanya dibuang itu ke sungai, sungai ya, air sungai itu dibuang itu tidak ada efeknya. Kalau kita mau buang sungai itu tidak ada efeknya. Kalau kita mau buang pohon berarti itu ada rampahannya. Kalau kita mau menyimpan, itu lebih baik mematok di bawah pohon pisang. Pisang itu kalau pisang. Jadi jangan sembarangan. Iya. Seperti ini yang kita bisa naik ke kita ini. Oke. Okay. Sempur-sempur ya pasti kita juga. Ya. Jadi gimana ini mbak? Maunya atau gimana ini mbak? Sesuai titipan yang kita serahkan. Jadi serahkan. Daripada di rumah mengganggu yang punya rumah, jadikan tujuan beliau dapat ini dibawa pulang. Sempat diserahkan pertama ke orang alim sama anaknya yang beliau tadi, tapi diambil lagi sama beliaunya. Kenapa itu nggak jadi diambil lagi? Katanya disimpan aja oleh keluarganya untuk kali mau rezeki. Kata bapaknya ya? Enggak kok, kata keluarganya. Kata keluarganya. Makanya disimpanlah ini, tapi anaknya ini merasakan tuh soalnya kan dia pernah punya anak kecil. Jadi kita ambil. Jadi anak kecilnya tuh sering merasakan juga tuh. Mungkin ini yang dibersihkan juga. Iya, ini yang ketahuan, yang gak bisa dibersihkan itu yang ketahuan. Kalian-kalian yang masih ada sisi-sisi lainnya. Kalau ini fungsinya buat apa ya nih? Kalau dilihat ini, soalnya kan orang bagus membuat terlahir. Kalau ini biasanya salah-salah kebun itu. Nggak kebun. Kalau yang lain ini kita dijelaskan. Kalau ini biasanya kita ambil papa. Biasanya itu salah-salah satu kebun. Nggak kebun ya. Iya, soalnya kalau kebun itu emang sebagian nggak bakal lahir, tapi juga. Ini kalau kita lihat ini sifat-sifat gini, soal saat kebun itu ditajak dulu. Di kebun ya? Iya. Ya misalkan dia matanya di pondok-pondok itu bagus.
Kalau ini lulusnya sama berusaha. Lulus ya? Iya, ini kan ada uyapnya nih. Uyapnya lulus. Ini apa namanya dulu? Jenisnya mana? Ini jenisnya seperti tadi tumpang atau bukan ya? Bukan ya? Ini kan ada lulus nih. Ini sama berusaha nih. Kalau dilihat dari ilat-ilatnya ya, dari ulat-ulatnya. Nah, kalau itu jenis apa itu? Kan ada mukanya, ada mukanya. Ya. Kalau ini latung ya. Kalau ini wajah, bawah wajah nih. Kalau orang sebagian menyebut ilat patung, ada ilat patung itu tidak gitu. Kalau latung ini buat apa nih? Latung ini biasanya sama-sama sayat aja ya. Memang nggak ada pakaiannya seperti ini kumpang atau enggak? Enggak, soalnya kan ini bawa begini. Makanya ini biasanya di Mahalawang aja. Kalau yang dulu di biasanya ya, kalau ilat patung itu dibawa saran berurusan apapun bisa, saran berurusan. Kalau ini saran saya rumah, saya dagangan. Ini untuk menjaga. Dia biasanya di pintu-pintu tuh di tanggung ini tuh. Ini di bawah ya, kamar ya. Bawah. Kamar. Sebenarnya ada khususnya sama ini. Dua. Cuma nggak bisa dibersihin nih. Kenapa nggak bisa dibersihin? Huh? Kenapa nggak bisa dibersihin? Ya tahu, mungkin kan orang-orang. Oh, maksudnya orangnya nggak pernah dibersihin. Iya. Tapi memang ada penunggunya ya. Benar. Memang masih ada penunggunya yang siap. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Oh, ada apa macam lagi? Karena ini kalau di sekarang memang nggak bisa semua. Enggak juga, sebenarnya keyakinan masing-masing. Kalau emang kalau terbiasanya ini semua warnanya keras, soalnya kemungkinan dari awal yang punya ini orang sudah terbiasanya mengusir keras. Kan masih ini sebenarnya setiap bisnis itu menyerang sama manusianya ya kalau saya. Tergantung manusianya. Apabila manusia itu memakai sampah dasarnya bawaan-bawaan manusia yang biasa-biasa kan masalah. Kadang-kadang masing ini bawaannya orang sudah emosi tinggi memakai inovasi lalu jadi tapi itu bahasa juga itu apa ya? Bala itu kalau sudah ada bala jangan ditiru. Dia jadi api sama ini. Kalau manusia yang tujuh bakal lahir, makanya pasti bakal lahir. Kalau orang yang nggak bisa bakal lahir tapi memakai kan untuk sehari-hari itu nggak masalah. Oke. Jadi ini Mbak mau dipeliharakan Bang Muhammad atau dari mau bawa pulang kembali? Kalau dibawa pulang kayaknya enggak sih. Berani lagi ya Mbak ya. Kalau di kamar. Jadi. Malah itu drop, sudah macam aduh ya, sakit lagi ya. Sebelumnya nggak ada seperti itu mbak. Jadi pada jadi menurut saya sepertinya mbaknya mau diikutkan sama Bang Muhammad ya. Gimana Bang Muhammad mau menerima ini Bang Muhammad? Ya gini ya mbak, kita kalau menerima ya menerima aja ya. Tapi kita harus sebatas. Ya, sudah pasti sudah terikat ya. Kalau sampean mau mengambil, silakan aja. Mau salah kita hanya sebatas menjegahkan ya, kalau bisa kita hanya sebatas menyimpankan, sterilkan. Kalau yang mau ambil silakan ambil lagi. Kita tidak mau juga ya hak orang. Jangan sampai tahu orang mau ambil silakan ambil. Biasanya kita hanya ingin menyimpankan. Kalau orang percaya sama kita simpankan. Kalau kita sendiri, iya kita sendiri kan kalau mau ambil lagi silahkan nggak masalah. Yang penting kita amanah kita selesaikan dulu, kita sterilkan, kita kuringkan, sudah kita bersih, kita tidur kuringkan kan, sudah kuring itu sudah jadi biasa. Iya, kalau mau ambil silahkan nggak masalah. Jadi dititipkan sama yang mau ya. Iya. Gak ada lagi ya mau tanyakan ya. Dadakan ya Bang Muhammad ya. Iya. Konten ini dadakan ya. Iya, kalau saya peralatan seadanya ya kita ya.
Soalnya, ini sebetulnya dadakan kita lagi jalan-jalan tadi tahu-tahu dapat info dari tim adanya ingin ketemuan, tahu-tahu cewek ini ingin ketemuan, tahu-tahu dia membawa pusaka, berat dari kata cowok lagi dia, cewek membawa senjata, saudara laki-laki yang membawa senjata, jadi dia bawa apa? Tahu-tahunya dia bawa batu ini ya. Iya, tadi kata-katanya cewek ini ada mau ketemuan Bang Muhammad, katanya gitu. Ya udah, gimana ketemuan? Ya, ketemu di warung ini kalau bisa. Tahu-tahu soal ketemuan, waduh, bawa keris lagi, bawa pusaka. Itu aja, oke. Okay. Ya, teman-teman di Bali Tabir, kayaknya ini mau disikirkan aja sama Bang Muhammad. Tapi apa kata beliau tadi, kalau mau diambil, silahkan diambil lagi. Iya. Soalnya di rumah kan banyak juga terus di pusaka peninggalan-peninggalan gitu masih banyak tuh. Tambah lagi makin banyak lagi. Kita yang adanya sudah terkadang lupa juga kan wajar manusiawi gitu. Tapi kalau ya. Iya kalau nggak mana kita udah sudah udah bisa segala itu kita simpan itu kita pertahankan lah ya kalau saya ini pesan-pesan simpel aja sih sebenarnya ya. Kalau kita misalnya nih mendapat pusaka-pusaka tidak tahu asal-usulnya, lebih baik kita tanya kepada ahlinya sebelum kita membawa dalam bahaya kitab sallallahu alaihi wasallam. Kitab sallallahu itu yang membahayakan, mudarat bagi kita. Kita lebih baik bertanya yang mana yang ada ahlinya, kita tanyakan dulu. Kalau perlu kita bertanya, lebih baik kita tanyakan daripada kita malu karena mudaratnya, lebih baik kita tanyakan ya. Itu yang harusnya. Ya pemirsa ya, Bang Muhammad mencoba menetralisir dulu sebelum dibawa pulang ya Bang Muhammad ya. Bisa dinetralisir sekalian atau satu-satu atau gimana ya? Satu-satu aja. Satu-satu aja. Soalnya pemirsa ya, kalau kita di rumah, setelah hilangkan nanti kan bisa dibawa di awis rumah. Kita lebih baik di sini dulu kita segelan baru kita bawa pulang diamankan dulu ya. Iya, kita di rumah nanti bentrok ya Bang Muhammad. Iya, kita tidurkan dulu, kita guringkan dulu, kita segelan setelah itu nanti ada waktunya kita, baru kita pusing ya. Sih kita berluas ayo sih. Bismillah ya kita beri wasit, hai wasit, apa tahu asal usul mengenai bayar abang sahut. Ya Muhammad ya Nabi Allah.
saya sudah ya Muhammad ya. Iya. Dan menurut saya Pak Muhammad sudah netralisir semuanya ya, baru bisa kita bawa pulang. Iya, dari ini kan sudah kita tirukan, kita kembali, kita kembalikan ke di dalam. Pokoknya kita kunci di dalam, jadi setelah di rumah, lalu insya Allah kalau ada waktu kita bisa ya. Kita kan dia sudah aman ya? Aman. Ya, jangan lupa di subscribe, di share, dan di komen ya. Nah, salam, dibalik, kita habis.